Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Om Swastiastu. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung yang saya hormati, teman-teman subscriber yang saya hormati. Kali ini bantu saya untuk bisa mengeksplor secara live pada malam hari. Kalau nanti saya bisa live pada malam hari, saya akan kunjungi tempat-tempat misteri desa Anda, tempat-tempat misteri yang mana belum terkuak tabir-tabir misterinya. Pada kesempatan hari ini, saya membaca banyak sekali komentar-komentar yang positif dan banyak sekali permintaan-permintaan eksplor saya untuk mendatangi suatu tempat untuk menguak tabir misteri masih di sekitar Desa Ciberung dan Jembatan Tonjong, Jalan Pejagalan Bumiayu dan sekitarnya. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, saya akan mencoba untuk mengeksplor ya. Jadi banyak sekali nih, banyak sekali atensi yang masuk. Banyak sekali atensi yang masuk. Jadi atensi yang masuk itu adalah kuburan wetan ya, kuburan wetan Aji Barang. Terus ada lagi Candi Negara yang berbatasan dengan Pancurdang. Ya. Terus ada lagi tikungan kali Bokol ya, yaitu di Gerumbul Kresik Ciberung juga. Saya pasti akan datang. Ada lagi Kedung Wadas ya, di Kedung Wadas Malang ya. Kedung Wadas Malang Kejepit ya. Kedung Wadas Malang Kejepit ini konon ceritanya banyak sekali makhluk astral dan makhluk gaib di sana. Seperti apa keseruannya? Saya akan telusuri ke sana. Tapi sahabat-sahabat subscriber, bantu saya ya untuk di 1000 subscriber saya akan live untuk mengeksplor tempat-tempat misteri dan melestarikan cagar-cagar budaya yang selama ini mungkin teman-teman juga belum mengerti ya. Dalam arti banyak sekali cagar budaya yang di dalam suatu pedesaan yang teman-teman juga belum tahu. Saya akan kunjungi supaya teman-teman tahu cagar budaya Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas itu banyak sekali yang teman-teman subscriber harus tahu sebenarnya dan perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Dan ada lagi di bawah ya, di bawah pertigaan kali tengah ya. Jadi kemarin ada atensi masuk. Coba Kang Pandu di pertigaan bawah kali tengah. Jadi kemarin saya mengeksplor di depan selipan padi karena saya memang juga belum sampai ke pertigaan ya. Pertigaan Muara ini ada saran untuk tetap melanjutkan di Muara pertigaan kali tengah. Dan ada lagi atensi masuk the flyover ya. Flyover di Kretek ya. Yaitu turunan sampai Desa Bruk Bodol ya. Perbatasan Peguyangan Bumiayu ya. Di situ juga banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Banjir darah berserakan sama dengan di Jembatan Tonjong, ada juga di Sidarja ya, di si Bulak Perumpung dan di Kesugian. Dan juga tadi ada atensi masuk ya untuk menguak tabir kunti pocong siluman ular di suatu rumah penduduk. Terkait benar tidaknya, ini adalah suatu atensi yang masuk. Saya akan coba untuk bersilaturahmi dan dari atensi-atensi yang tadi sudah masuk, saya pasti akan datang. Dan silahkan teman-teman kalau ada atensi masuk, saya pasti akan datang. Tunggu kedatangan saya akan menguak tabir misteri seorang diri. Dan nanti mungkin kalau minta ada teman-teman yang ingin bergabung, saya dengan senang hati untuk bergabung. Saya akan menguak tabir misteri di tempat-tempat keramat. Seril mungkin, seasik mungkin, setegang mungkin. Dan saya akan mencoba tempat paling angker. Di mana tempat paling angker itu yang sebenarnya mungkin ya dilarang untuk dijajahi. Insya Allah saya akan jajahi selama saya tidak mengganggu warga desa setempat dan saya tidak mengganggu makhluk astral karena hanya menyelusuri dan ingin tahu. Jadi rasa penasaran yang selama ini masyarakat dengar itu bisa terkuak oleh pendeteksian atau penelusuran malam saya. Teman-teman sahabat channel, tunggu kehadiran saya di desa teman-teman. Atensi-atensi yang masuk saya akan datangi dan saya pasti akan jelajahi. Jadi saya Pandu Wulung mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber-subscriber Pandu Wulung ya, yang mana kemarin
sempat meledak dan viral di penelusuran jembatan Tonjong atau jembatan berdarah. Teman-teman sahabat channel, saya akan datang dan mungkin insya Allah malam ini saya akan coba pilih tempat mana yang harus saya explore. Teman-teman sahabat channel, bantu saya ya, subscribe channel saya ya, dan tekan lonceng. Karena dengan menekan lonceng, itu akan mendapatkan pembaruan berita video dari saya. Jadi selalu teman-teman selalu mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya tentunya ya. Jadi mudah-mudahan saya akan mengeksplor secara langsung. Terima kasih teman-teman, salam hormat dari saya Pandu Wulung, mengucapkan banyak terima kasih atas masukan-masukan, atas kritikan-kritikan dari teman-teman. Itu merupakan suatu masukan juga ya, dan apapun, saya siap dikritik apapun, karena selama itu kritik membangun dan positif, saya akan tetap jalankan. Jaga tali silaturahmi kita. Salam budaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.